mau ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada Coci bilang, bang, apa Ustadz Haikal masuk ke dalam masjid. Suruhlah salah satu Miss Barudin, dia kenal, dia kan dari Jakarta, dia kenal dengan Ustadz Haikal. Masuk ke dalam, jumpain Ustadz Haikal, Ustadz Haikal. Nah, jadi mengajak, saya aja bilang tadi, ajak ngopi kita di sini, ngobrol sini. Udah, saya mau sholat dulu, kata Ustadz Haikal. Sholatlah, ditungguin sama si apa si Miss Barudin. Itu wajar sekali dan sangat rasional sekali jika masyarakat kemudian menolak acara ceramah Haikal Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Di siang hari ini, hari Jumat, ada berita yang cukup ramai, viral, di mana Haikal Hasan ditolak di Pematang Siantar, Sumatera Utara. 2 bulan sebelumnya Haikal Hasan ditolak juga di Malang, Jawa Timur. Penolakan demi penolakan terjadi kepada Haikal Hasan. Enggak beda jauh nasibnya dengan Sugik Nurharja dan yang sering sekali kemudian ditolak. Kali ini berbeda kasusnya. Katanya, kata pengurus masjid DKM bahwa panitia penyelenggara tidak mengantongi izin, tidak berkoordinasi dengan Satgas COVID, tidak berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengadakan kegiatan. Maka wajar sekali ditolak. Memang wajar sekali ditolak. Lagian yang mau ceramahnya juga Haikal Hasan. Saya kira memang orang seperti Haikal Hasan, orang seperti Sugik Nurharja sangat layak untuk ditolak. Ya. Di Malang Ansor dan Banser yang menolak Haikal Hasan karena dianggap ceramahnya akan berbahaya. Dan banyak sekali memang ceramah-ceramah Haikal Hasan yang saya kira bukan hanya kontroversi tetapi membuat kebohongan. Dan ini yang harus dihentikan. Ya. Karena penceramah itu mestinya bukan memberikan penggelapan, tetapi pencerahan. Kalau menebarkan kebohongan, maka itu bukan pencerahan, tetapi penggelapan. Ya, sebelum saya masuk, saya baca dulu nih beritanya sedikit ya dari Tribun News, karena beritanya cukup ramai dan viral. Video Haikal Hasan ditolak ceramah di Pematang Siantar viral. Akui tak tahu siapa yang melarang. Pendakwa Haikal Hasan akhirnya buka suara mengenai viralnya video dirinya ditolak untuk mengisi ceramah di Masjid Raya Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada hari Selasa. Haikal Hasan mengakui dirinya mendapat penolakan saat hendak mengisi ceramah tentang persatuan dan kesatuan. Keren kan temanya persatuan dan kesatuan. Persatuan macam apa yang akan diucapkan oleh Haikal Hasan? Dan kesatuan macam apa yang akan diucapkan oleh Haikal Hasan? Secara bahwa dirinya seringkali mengungkapkan tentang kebohongan yang itu jelas bukan kemudian akan mempersatukan dan membuat erat sama warga negara, justru membuat pecah. Kesatuan dan kesatuan itu, persatuan dan kesatuan itu layak gak untuk kemudian Haikal Hasan ceramah mengambil tema itu? Bener gak esensinya nanti akan menghadirkan persatuan dan kesatuan? Perlu dipertanyakan juga tuh. Temanya boleh bagus, tetapi kalau orang yang mengisi tema itu tidak bagus, ya akan hancur temanya oleh orang yang ngisi ceramahnya. Oke, lanjut. Ia pun menceritakan, para jamaah yang sudah hadir di lokasi justru diusir pulang. Kata ibu-ibu yang tersisa itu, dia diusir pulang. Gak ada pengajian, gak ada Isra Mi'raj. Batal, itulah yang terjadi informasinya, kata Haikal Hasan. Kemudian saat Haikal datang, peristiwa dalam video yang viral pun terjadi. Saya akan tempelkan videonya ya.
Adapun dalam video yang beredar di media sosial, perdebatan sempat terjadi. Dalam video itu terlihat beberapa orang tengah berada di dalam masjid. Kemudian tampak seorang yang memakai baju biru terlihat beradu mulut dengan pendakwah yang akrab disapa Bawe Haikal. Ia menyebut acara yang diselenggarakan tersebut tidak memiliki izin. Aduh. Untuk itu ia pun menolak kedatangan Haikal Hasan. Yang jelas kalian belum dapat izin, saya tidak mau berdebat. Ini rumah saya, sudah saya tidak mau berdebat, kata seorang penolak penceramah Haikal. Situasi pun sempat memanas setelah ada seorang yang berteriak dan menyebut masjid adalah rumah Allah. Ya. Kala itu Haikal Hasan pun mengaku sudah berusaha untuk mendamaikan situasi. Begitu saya datang, ternyata ramailah seperti yang dilihat di video itu, masjid yang viral. Kemudian saya beritikad baik untuk melakukan islah dan perbaikan. Mengapa hal ini terjadi? Ujar Haikal. Sayangnya, upaya perdamaian yang dilakukan Haikal tidak membuahkan hasil. Haikal pun terpaksa menerima penolakan untuk tidak berceramah di Masjid Raya Pematang Siantar. Islah ya saya lakukan, masih belum jelas siapa yang membubarkan dan siapa yang melarang sehingga saya tidak bisa tampil untuk menyampaikan tausiah. Persatuan dan kesatuan untuk masyarakat Siantar, tutur Haikal. Sementara dari laporan reporter Kompas TV di lokasi menyebut ketua badan kanaziran masjid BKM Masjid Raya Pematang Siantar Irma Dilubis membenarkan terkait penolakan ceramah Haikal Hasan. Namun, Irma Dilubis menyebut penolakan tersebut didasarkan tidak ada izin dari pihak panitia acara. Terlebih, panitia acara juga tidak memberikan surat rekomendasi dari pihak kepolisian dan Satgas COVID-19 sesuai aturan. BKM mengaku tidak ada intervensi karena lebih kepada tidak urus izin penyelenggaraan acara dari pihak panitia atas nama Siantar Simalungun Satu Rasa untuk penggunaan tempat dan batas pengunjung dari Satgas COVID-19 terkait pelaksanaan kegiatan tersebut, ujar reporter Kompas TV. Jadi permasalahannya lebih kepada tidak mengantongi izin. Lagian sih mau mengadakan kegiatan ya di daerah orang lain yang pengurus BKM-nya ada, tidak mengantongi izin. Aduh, gimana? Harus mengantongi izin dong. Harus izin dulu dong kepada yang pengurusnya di sana, masa tidak izin. Slonong boy kayak gitu. Ya meskipun masjid itu adalah rumah bersama, rumah kita bersama, rumah Allah, rumah umat Islam. Tetapi etika manusianya juga kemudian harus dilakukan dong. Kan itu ada pengurusnya di sana. Masa tidak melakukan izin? Pantas sekali ditolak. Pantas ditolak. Sangat pantas ditolak. Jika seperti itu memang sangat pantas ditolak. Ya. Begitu saudara. Haikal Hasan harusnya kemudian juga saya kira meraba diri. Kenapa orang lain sampai menolak? Kenapa orang lain sampai menolak? Ya meskipun saya sih cukup yakin. Bukan hanya tidak mengantongi izin dari Satgas dan dari aparat kepolisian. Tapi lebih kepada sosok siapa yang akan berceramah di sana. Kemudian masyarakat sadar. Kemudian pengurus DKM sadar. Ya, siapa orang yang berceramahnya. Dan benar gak akan melakukan perbaikan kepada umat? Benar gak akan memberikan persatuan dan kesatuan kepada umat Pematang Siantar? Kemudian mungkin dirasa, masa iya akan memberikan persatuan dan kesatuan? Sementara jejak digitalnya gampang sekali kita temukan. Dia selalu menghadirkan bukan persatuan, tetapi perpecahan. Ada satu yang kemudian viral. Haikal Hasan ketika berbohong bermimpi dengan Nabi. Ya, demi Allah. Berbohong, bermimpi dengan Nabi, mengatakan demi Allah. Bayangkan. Untuk tujuannya menghibur. Dan itu saya kira akan dicatat oleh masyarakat sebagai salah satu keberanian Haikal Hasan di dalam berbohong di depan masyarakat. Dan ini sangat tidak layak sekali untuk kemudian
dijadikan panutan, ya, dijadikan panduan keselamatan di dunia wal akhirah. Karena penceramah agama tentu mestinya dia memberikan keselamatan, berupaya ya, mencontoh, jadi contoh keselamatan di dunia juga di akhirat. Tetapi kalau dia sudah bisa berani dengan menyebut demi Allah, berbohong atas nama Nabi di depan masyarakat, lah ini kan perlu dicatat. Kalau saja dia klaim sebagai upaya berbohong di Jakob, bagaimana masyarakat tidak berpikiran bahwa dia bisa berbohong atas nama siapapun demi kepentingan pribadinya. Dan ini satu kali lagi sangat tidak layak dan tidak cocok dijadikan panutan. Maka sangat wajar sekali dan sangat rasional sekali jika masyarakat kemudian menolak acara ceramah Haikal Hasan. Ceramah yang harusnya memberikan pencerahan ini malah memberikan penggelapan. Ini kan masalah. Maka wajar masyarakat jika menolaknya. Kan gitu, raba diri harusnya dong, raba diri dong. Kenapa sampai ditolak? Coba silahkan introspeksi diri. Keberanian ente itu di dalam mengungkapkan bahkan kebohongan di depan masyarakat itu sudah terlalu berani. Dia pernah mengatakan tuh, umat Islam itu sekarang sedang diguncet, sedang di wah segala rupa. Ya, padahal banyak sekali umat Islam yang kalem-kalem aja. Pesantren tiap hari ngaji juga kalem, tidak ada yang mengganggu. Masyarakat setiap hari Jumat mungkin pengajian, ya, laki-lakinya Jumatan tidak ada yang mengganggu, kalem-kalem aja. Haikal Hasan pernah berstatement sekarang umat Islam sedang diguncet, sedang dikriminalisasi dan sebagainya. Ini kan kebohongan-kebohongan yang sering disampaikan oleh Haikal Hasan di depan masyarakat. Maka wajar sekali kemudian kalau masyarakat berpikir sehat dan akhirnya mengambil keputusan untuk menolak Haikal Hasan. Karena seringkali kemudian kita dengar ucapan-ucapannya yang tidak real sesuai fakta. Ya, tidak real sesuai fakta. Maka ini dicatat oleh masyarakat. Dan akhirnya mengalami penolakan. Ya, itulah ente sendiri, bukan... Jangan nyalahin masyarakat dong. Itu ulah ente tuh. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.